Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Abang Jus di channel Gebang Kidiu. Di video saya kali ini saya akan share cara mengaktifkan resolusi 2K ataupun 4K di aplikasi YouTube untuk memutar video. Buat teman-teman yang mempunyai resolusi memutar video di YouTube hanya terbatas seperti di handphone saya, yaitu hanya kuat memutar full HD saja seperti ini teman-teman, ini belum full HD ya, 720p saja. Nah, untuk mengaktifkan fitur full key ini caranya sangat mudah, tapi syarat wajib yang utama teman-teman harus root terlebih dahulu. Namun jika belum root, teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya untuk cara root. Oke, misalkan teman-teman sudah dalam keadaan root, silakan buka aplikasi Build Editor, Build Prop Editor. Nah, di sini teman-teman akan terlihat seperti ini ya. Lalu masuk ke pengaturan di sini teman-teman, di setting. Lalu scroll saja sampai bawah. Lalu isi dengan scriptnya seperti ini. Taruh atau simpan yang paling bawah. Seperti ini teman-teman. Lalu save dan exit. Oke, jika sudah silakan reboot saja. Nah, ini kan masih belum ya teman-teman. Nah, ini masih 720p saja. Lanjut kita reboot saja teman-teman. Tahu muat ulang. A few moments later. Nah, setelah nyala kembali, silakan buka aplikasi YouTube lagi untuk cek ya. Bisa teman-teman lihat ini full HD-nya sudah aktif ya. Oke. Untuk beberapa HP mungkin untuk resolusi 2K ataupun 4K ini pasti aktif. Tergantung pada HP-nya ya. Oke. Mungkin itu saja teman-teman video saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan sungkan untuk klik like, komen, dan subscribe. Bye-bye.